teman-teman semua, selamat sore. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk dan tampilan daripada telur kodok. Bagi teman-teman yang ingin tahu seperti apa telur kodok ini, dia memiliki warna putih kebiru-biruan. Nah, ini berbusa. Ini telur hijauan biru ini. Ini bukan kodok sawah kayaknya. Coba lihat. Telur ini biasanya ada di pinggir-pinggir air, dan biasanya waktu bertelur kodok itu, baik yang kodok sawah maupun kodok beracun lainnya, yaitu pada musim penghujan. Coba lihat, nah, dia dipenuhi oleh dendir. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana bentuk telur kodok, ya begini. Telur kodok. Nah, ini lagi. Kita lihat. Nah, itu dia. Nah, ini yang berwarna ini ada telurnya nih. Ini. Tuh, kelihatan telurnya kan? Nah, dilindungi oleh busa ini. Nah. Seperti busa. Guna busa itu adalah untuk melindungi telur kodok ini dari ancaman predator mungkin ya. Nah, ini terbuka. Nah, ini telur-telurnya di dalam busa tadi ada ini telur-telur bakal kodok, anak-anak kodok ya. Nah, itu. Jadi kodok ini biasanya bertelur pada musim penghujan ya, teman-teman. Kodok ini biasanya bertelur pada musim penghujan. Nah, biasanya di pinggir-pinggir air ya, di pinggir-pinggir air begini. Nah, itu kodoknya ya. Nah, di dalam busa ini ada telur ini. Nah, lihat itu biji-biji itu adalah telur daripada kodok tersebut. Ya, teman-teman. Baik, kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana, oh, ada predator rupanya. Ini. Oh, apa ini? Kita tidak tahu ini apa. Oh, ada ulat. Oh. Ini ulatnya. Ada dari telur kodok tadi. Wow. Ternyata isinya ada ulat di dalam sini ya. Ini yang menghancurkan tadi busa kodok tadi, karena ulat itu jatuh ke dalam sini ya. Nah, itu. Baik, teman-teman, ini adalah contoh telur kodok ya. Bisa teman-teman lihat untuk menambah pengetahuan. Busa ini untuk melindungi, ini intinya di dalam ada telur-telur itu. Semoga bermanfaat. Kalau suka silahkan subscribe videonya supaya bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.